بانو الشهيد دكتور عبد العزيز الرديسي جاد جي اس كاف كوميشن دي هوتيل سامو في لو دي بانو دي اومي محمد نازل بتمور من دي اسمها عبد العزيز الرديسي سامو دي دي انتار رنتيتان pemimpin pemimpin tertinggi Hamas, ketua Hamas. Nomor satu pengasahnya Hamas ini Syekh Ahmad Yassin. Meninggal Syekh Ahmad Yassin, dia biar dia Syekh Abdullah Azhar. Meninggal Syekh Abdullah Azhar, syahid semuanya, maka diganti oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rantisi. Sekarang ini Balu bendera ada bersama kita di Malaysia, dan insyaAllah malam ini kita buat sikit lah collection untuk Palestin. Kerana sekarang ni program yang diorang tumpu ialah pendidikan kepada wanita dan juga kanak-kanak, lepas tu dia hantar wakil dia daripada kalangan Muslimat, dan juga nak membaiki rumah-rumah rakyat Palestin yang dibawa. Tak banyak, kos dia cuma RM6,000 satu. Sebab manpower dia orang percuma. Dia orang ni hebat ke Palestin ni, sebab dia buat kerja tak pakai rumah. Ini hebat ni. Sebab dia anggap sebagai satu jihad. Dan cuma RM6,000 tu RM6,000 kita. Mana dapat rumah RM6,000? Sini kalau PPRT paling paling murah orang RM30,000, RM40,000 kan. Itu pasal PKK sama setengah. Penyelaras dun tak kira lagi. Tak kira lagi juga. Bukan mahal mana pun. Tuan-tuan pergi beli pasir, beli batal. Cuba untuk sahabat upah. Harga pasyak tu pun, kalau betul-betul lah, kalau kita boleh buat sendiri batal. Wah. Beli simen je, beli pasir, buat batal sendiri. Saya ajak saya dulu ada mesin batal, banyak pakai tau. Buat ni ya. Kos bukan sampai satu duit pun. Sampai satu duit. Jadi orang Palestin dia banyak beli kain. Sebab tu cuma RM6,000 okay? Tapi saya tak minta lah, seorang RM6,000 malam ni. Takkan kita ada yang kemampuan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah, sebelum mereka balik, kita cadang nak kumpul berkuat dalam RM500,000 bagi kepada orang. Umur Muhammad ni akan berada di Palestin daripada 19 Januari, dia sampai 19 Januari. Dan hari ini, malam ni semua penuh lah program dia. Saya pun tak pasti di mana lah. Program dia dekat. Maksudnya kawasan Syahlah ni mesti tanya nak pelan dan juga ada 2-3 tempat lagi dia akan pergi ke masjid di Pegang Surau. Dan dia akan buat ketipan so, terutamanya anak-anak yatim dan juga balu-balu syuhada yang sekarang dia bukan susah latihan bagi memberikan kemahiran bagi balu-balu syuhada ni untuk berdikari. Jadi mereka tak bagi kan, mereka bagi pancing supaya balu-balu ni tidaklah bergantung 100% kepada warna. Ini dia punya program, dan program ni perlu pada modal sebab segala mesin dan sebagainya itu perlu kepada duit untuk kita purchase, kita beli barang-barang itu yang kebanyakannya diseluduk daripada Mesir, masuk ke terowong, mesin jack pun masuk ke terowong, semua cat terowong sebab berikut atas ini tak boleh. Masih lagi kerajaan Mesir tak boleh nak bagi bebas laluan antara Rafah, dan saya dengar Datuk Sri Najib dah sampai sana. Tapi saya syukurlah, alhamdulillah, biar dia tengok sendiri hasil kerja rakyat. Tuan-tuan, NGO yang pergi sana, tuan-tuan, semua orang kita. Tak ada sekok pun orang lain. APP tengok juga, ada sekolah, ada masjid apa, sakit hati, balik dadah. Balik dadah. Tengok, apa kenyataan dia keluar di Gaza? Ada tak kenyataan dia keluar di Gaza? Ada tak sidang media dia keluar daripada Gaza? Dari Gaza, ada tak? Pergi macam orang menyusup di senang-senang dia dapat apa orang padahal ni tak ada sidang ni walaupun kita kata lawatan tu memberi makna yang baik. Bagi saya itu memberi makna yang baik dan memberi semangat yang sangat baik hubungan antara Malaysia dan Palestin. Sebab Perdana Menteri tu ada nama dia. Ini satu perkembangan yang menarik. Saya terima kasih lah atas semua tu. Tetapi kenapa tak wani buat kenyataan apa daripada Gaza? Soalan. Macam apa? Dan sikit-sikit pun. Kenapa tak buat? Dan kenapa tak siar lebih-lebih ke apa dia?
Ya, gambar Rasulullah mencik sikit. Macam, duduk tak pakai. Ini saya dengan muslimah, semua dia tidur. Nah, lepas tu pula, dia nak salah dengan menteri kabinet. Salah semua orang lelaki tak salah dengan perempuan. Udah ada kudung kanan tu lah. Haa, baru dia tahu. Baru dia ada akal, dia pergi salah. Kan, selama hari dia tuduh kata orang empat yang tak salah dengan orang lelaki ni. Apa dia? Hamas. Orang-orang yang mempelopori bidang Islam ni juga mempunyai pandangan yang sama benar. Ini bukan ajaran PAS. Ini ajaran Rasul Allah bersalam. Janganlah tuduh yang bukan-bukan. Lepas tu kita kena tengok sendiri. Si is to believe. Bagus. Tapi tengok dia macam. Dan kita dah ada madrasah Malaysia. Tapi kenapa Datuk Seri Najib tak puji perempuan madrasah? Macam bagi kredit sikit. Kita pujilah NGO yang tunggu madrasah ni. Macam apa? Macam yang tunggu NGO yang tunggu madrasah tu bukan pok dia. Bukan warna biru. Warna hijau-hijauan. Ini masalah dia bila politik masuk sangat-sangat ke dalam pemikiran kita sampai kita tak nampak dah benda yang lain. Hospital macam tu juga. Kita ada NGO yang tengah usul tubuh kita. Sampai ada dah hospital Malaysia. Kenapa dia tak bagi kerani? Sebab yang kuat menjaga amal ini. Dan dia dapat lihat betapa banyaknya mata rakyat Malaysia yang benar-benar sampai ke sana. Mapin saja dah kutip 6 juta untuk 3 buah masjid. Betul. Dan 3 buah masjid itu sudah siap dibina. Dalam masa 8 bulan, 3 tahun. Siap. Siap dengan benda Malaysia lagi. Ha, Datuk Sri Najib pergi tengok. Wah, tak buat apa pun. Tapi masjid dah ada lapang Malaysia. Patutnya bagilah kredit sekali. Kan? Terima kasihlah rakyat Malaysia yang sangat-sangat bersungguh-sungguh membantu orang-orang Islam di Palestin. Kenapa tak ada kredit tu? Sebab tak ada masyarakat. Itu masalah. Tak ada kredit untuk dia. Tentang, sebab tu kalau kita sebagai PM, apa saja patutnya rakyat kita buat yang baik. Tapi kredit lah. Jadi, kali kita tengok sebab program ni bukan buat program dia. Dia tak ada mengenal dengan program tu. Maka dia rasa dia tak mahu dilibat. Sedangkan dia wakil kerajaan yang pergi-pergi. Jadi Ismail Hanif pun jadi macam enak. Itu apa dia pilih nombor? Sebab tak bagi apa-apa kredit pun kepada NGO-NGO yang datang. Cerdik Pak Palestin ni tuan. Dia body language, dia tahu dah. Dia tahu dah. Body language dia tak ada. Tengok orang semua tak pakai tudung. Tahu lah, pok ni pok mana. Aru biru punya pok ni. Tak dipakai. Janganlah maksudnya. Bukan kita nak mencerca mereka. Tidak tegak. Tapi saya nak beritahu, dah pergi tempat orang. Masuk kandang kambing. Mengembeklah. Pasal dia boleh pergi ke Mekah. Dia pakai tudung dulu. Apa salahnya dari masuk ke Gaza? Di tempat suci ni. Gaza ni tempat datuk nenek moyang Nabi yang bernama Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim. Moyang Rasulullah itu orang Gaza. Sebab itu dia panggil Gaza itu bumi Hashim. Ghazatul Hashim. Gaza bumi Hashim. Nenek moyang Rasulullah SAW. Dia pergi tempat nenek moyang Nabi. Di bulan ni, bulan Rabiul Awal ni jadi. Patutnya kita hormat sekali. Tempat nenek moyang Nabi. Bulan pula bulan Rabiul Awal kita tengah mengingat kelahiran Rasulullah. Apa salahnya kita pakai pakaian lebih sopan? Macam mana dia pergi menjalani ibadah. Ini dia buat umrah, dia pakai tudung. Masih dia tahu kalau tak pakai tudung tak sah. Tapi tak agar ada perubahan-perubahan ini. Dan kita doakan supaya Allah bagi hidayah. Kita jangan doa Allah lingkupkan ini pun dah. Doa bagi hidayah supaya mereka cukup tadi lah terbakar. Kesian pada orang macam ini. Kita kesian. Dia ada kuasa, ada wewenang, dia ada duit, dia ada segala-galanya. Dunia ni di hujung jari dia. Tetapi dia tak guna nikmat itu untuk menegakkan. Tak
Jika dia berjuang, tegak kalimah Allah. Islam itu lah. Tak jadi. Lepas tu dia akan bisik masalah kalimah Allah. Sebab hanya dia bisik tu pun, semayang apa haram dah. Tu kasar, pokok beriman dia. Tuan-tuan, pokok perkida, pokok bahan cakap lalu. Semayang apa haram dah. Tapi kalimah Allah, kamu ini. Tak boleh. Siapa yang faham kalimah Allah, kita bakat Bible. Ha, semayang dah. Dia berharap tak semayang pakai tuak pendek kan? Kita kata tegak kalimah Allah lagu mana? Ha, sendiri syariat tak ikut. Tak salah nak tegak kalimah Allah tu jangan boleh pakai itu, tak salah. Tapi saya nak beritahu, kita sendiri itu kena mencerminkan kepada menegakkan syariat Allah. Betul. Barulah orang lain respect kita, orang China, orang Cina, respect kita, India, respect kita. Oh betul. Ini orang betul pejuang kalimah Allah. Sekarang ni bila orang tengok puak-puak tu pejuang kalimah Allah, orang gelak lah, betul? Orang gelak kan? Dia pun tak semayang, dia pun tak nak puasa, dia lah. Macam mana dia kata nak tegak kalimah Allah? Haa, dia mula. Mula. Kita pun ada kata Tuhan Allah juga, Pak. Haa. Mana boleh melupuli? Dah lah. Memang kita kata tak salah dia nak sebut. Bahkan, bahkan saya banyak kali ada satu staff India, tapi dia cakap pasal bahasa Melayu, dia sekolah Melayu, sekolah bahasaan. Dia jumpa saya, Assalamualaikum, doktor. Aku nak jawab, mana? Rasulullah jawab, Waalaikum. Waalaikum. Dia jawab, Waalaikum. Kemudian jawab, Waalaikum. Sebab dia bukan sanad tu maksud dia kesejahteraan dan keamanan dan apa kepada kamu dah sejahtera. Padahal dia tak boleh bangun Allah. Cuma saya tanya bagi kita tak boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi taala kita tak boleh. Nabi jawab Waalaikum. Boleh, boleh jawab. Tapi Waalaikum. Macam kalau dia kata good morning, yes, good morning. Go. Ya, good morning ya. Itu batu Islam, dia tak guna masa, dia tak guna good morning. Sebab kalau good morning, dia ni mampu. Guna good evening pula, malam tadi mampu yang pula. Jadi tak sudah. Salam tu. Salam ni maksudnya apa? Sepanjang hari itu mendapat keselamatan dan kejahteraan daripada Allah SWT. Ini diajar oleh Rasulullah. Dan Allah, tengoklah, Allah bukan takat mengajarkan kita memberi salam dengan ibu nama dia. Allah merangkaikan pula salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai satu zikir ibadat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat dia kata salam nama Allah yang memberikan kejahteraan kepada kita. Baju Islam itu maksudnya apa? Selamat. Asli taslam kata Nabi, kamu masuk Islam, kamu selamat daripada api. Api maaf. Dia bagi kepahaman. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu tak akan selamat daripada api. Kita bagi tahu kan? Dan baca kita bagi tahu mana kufur, apa maksud kafir. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, ada dua ayat. Wahai yang beriman, wahai orang beriman, wahai orang yang kafir. Kafir ni tuan-tuan, perkataan Allah yang paling lembut kepada orang yang tak beriman. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa maksud kafir? Kafaru alladzi lahu satrun fi qalbihi. Orang yang Allah tutup itu hatinya daripada hidayah. Itu maksudnya. Kalau kafir, wahai orang yang ada satir. Satir ni maksudnya apa? Penutup, yang tertutup hatinya. Lembutlah. Lembutlah. Tapi orang menyalahgunakan, orang Melayu ni dia menyalahgunakan. Bila sebut kafir je, maksudnya kasar. Dah, kafir ke mana dia? Yang ada tutupan. Saya bila satu India bila jumpa saya, ayo, dia nak kata kapi kau sama saya. Dia bawa, dia budak kata dia kapi. Saya kata, ayah, dengar marah. Ini perkataan ada Quran. Ada, ada banyak ada. Ya, ya, lagi nak kafar. Saya kata, banyak ada. Ayah boleh bilang. Saya kata, saya boleh bagi Quran, ayah boleh tengok. Apa maksudnya? Dia tanya. Dia orang bukan Islam nak tahu.
Kita orang Melayu kalau kita sebut dia ada dari Kampung Baru, ada yang tanya. Apa? Apa betul ke? Macam dia tak nak dengar Quran. Kita dengar Quran. Bila kita baca Quran, dia kata, oh, saya suka Quran, saya Quran. Dia rimah pula kita baca Quran. Bukan yang rimah baca Quran ni setan. Itu pasal agama dia kan? Tapi kita tak kata dia macam tu setan. Dia panggil setan tu ada. Orang kafir yang dia tu patut jadi setan, dia kata apa dia punya maksud. Saya kata orang yang ada tutupan dalam hati. Oh, itu macam Ustaz kalau cakap dari awal, you jangan tanya. Kalau you tanya dari awal, saya beritahu lah. Oh, maknanya itu bukan kasar punya bahasa. Dah. Bahasa yang paling lembut, ya Allah guna untuk bagi orang yang tidak beriman. Baik orang yang ada tutupan dalam hati. You nak marah kan kalau Allah telah kata itu macam? Oh, tak marah. 1000 kali kata kita tak marah. Tapi kalau orang katakan, you kapir, you ada marah. Tak marah, tak marah, tak marah. Tak apalah, saya memang kapir. Ya, tak kata. Tak apalah, memang dia kapir. Dia kata, dia kapir. Kita ni pula, bila sebut kapir, kita faham kapir ni satu sifat yang terlaknat, yang tak dapat hidayah. Siapa kata? Ini silap persepsi kita. Sebab tu perkataan Allah itu, macam kata Ustaz Aziz itu betul. Kalau kena gayanya, kalau kena gayanya, tempat penggunaannya, boleh menjadi bahan dakwah yang besar. Boleh menjadi bahan dakwah yang besar. Kita jangan rigid sangat. Oh, tak boleh. Itu bakar Bible yang ada perkataan Allah. Mana boleh buat macam tu? Tapi nak bakar Bible. Kan kalau orang tu boleh bakar Quran lah. Apa cerita? Orang macam ni tidak pula kena tahasudah. Mana dia polis, mana dia SP, tangkap lah. Dan jelas, dalam nasib ini keluar, dalam harapan ini keluar, dalam utusan keluar, dalam sinar keluar, muka depan lah. Dan ini orang yang tertualang-tertualang yang sebenarnya, yang menjadi kuasak masyarakat. Dah letak tak ilmu. Tapi dia merosakkan masyarakat dalam keadaan dia sendiri tak mencerminkan wajah sebenar pada umat Islam. Sebab tu saya cukup tak sukalah dengan perkembangan ini. Ya. Apa yang dibuat oleh perkasa, yang berani-berani ini dia kena taubat. Darab Tuhan berbudaya. Saya sayang kat berani-berani ini. Dia berani itu, tak berani itu kena buat tengah-tengah. Tak dia lompat katak pun dia masih harap. Tapi tak berani dan muka tembok cukup-cukup tepat. Saya ingat konkrit dia ni tak tepat. Tapi saya puji ada juga manusia Melayu yang muka tembok macam ni. Tak ada orang lain yang macam ni. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, orang macam ni ada guna dia. Dia tak kira kata, oh dia ada teruk orang lah. Ada guna. Kita kena guna dari tempat tertentu. Lepas tu, tu guru bagi keluar kat dia. Ha. Dengan salah faham. Apa ni bacaan tu guru dengan bacaan apa tak sama. Tak sama. Lepas tu apa tak jadi teruk. Lepas tu apa tak jadi terusak. Kenapa dia terusak? Terkalih lah Kelantan tu. Habis lah, terkalih lah. Bacuk, duduk di geli-geli, duduk di bacuk. So, guru ni dia al-hikmah. Ilmah hikmah. Pada dia bukan takat mendapat irsyad daripada Allah SWT. Dia juga bacaan politik dia jauh. Bacaan politik dia jauh. Saya dapat membaca bacaan. Sebab tu, bila Tok Guru bagi Ibrahim Malik tadi yang tak tiket tu, saya kata ini satu dakwah. Biarlah dia buat balik kat kita. Dia buat benda kat kita. Itu dia punya pasal. So, dia bertanggungjawab dengan Allah. Tapi apa yang dia buat tu, akhirnya tengok. Adakah dia mendapat simpati? Yang orang simpati lebih kepada siapa? Kesian tu guru. Nampak tak? Ha, tu dia punya politik. Kesian tu guru. Percayalah orang dia tiba-tiba, dia khianati. Tapi tu guru tak kata apa. Tak apalah, dia kata. Loh, kalau dia nak masuk parti lain, loh. Ah, dia kata, kenapa? Hidup jejak kita, kita di Kelantan. Ha, Cik Guru bila orang kata apa? Tak. Orang kata dia bapak kafir. Saya tidak mahu komen perkataan itu. Allah Ta'ala beritahu saya sama. Tuan-tuan, perkataan yang cukup enak didengar. Kalau kita orang kata kafir, mampus. Nak jaga, tujuh kepunan. Tak boleh nak balun anak cucu anak dengar. Ha, lalu aku pabuh mampu. Satu panggil dan nanti kita jadi pemimpin. Ini panggil kita. Sebab tu Rasulullah SAW itu kita kena ingat pernah diludah
pernah dulu dah. Okay. Orang-orang yang tak beriman itu, tapi akhirnya orang yang meludah dia itu masuk Islam. Ini semua cerita-cerita tentang akhlak Rasulullah yang sangat hebat. Isteri dia pernah lempar kuih yang nak jamu dia makan kerana marah, dia silap perut. Tapi dia tak marah isteri. Kalau kita dengan bini tentang wakil, kalau tak naik penampak Jepun pun penerajar JT mesti naik. Habis buka bengkir, lebat habis isteri. Sebab kita ni bukan orang yang pemaaf. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis, mau nak aku tunjukkan dengan miftah yang kunci itu. Sahabat pakat tanya, ya Rasulullah, semua kami nak kunci syurga. Hadis sebanyak, tapi salah satu daripada apa yang ada dalam hadis itu, wa ta'fu an man balana. Orang yang buat zalim dekat kamu, kamu maafkan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam salah satu daripada ruqyah yang ditunjuk kepada Allah bin Mubarak. Masa itu Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, Nabi sudah wafat. Dalam mimpi itu dia dapat melihat Rasulullah. Abdullah bin Mubarak ni orang ahli ahli sunnah. Wah, dia zaman tabi'in, dia tak sempat dengan Rasulullah SAW. Itu sufi yang hebat. Satu hari dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat masuk Sayyidina Abu Bakar. Sehingga mereka berjalan ke dalam syurga dan Sayyidina Abu Bakar nampak semua istana. Cantik semua istana. Istana ni pun ada gerik dia tetap dalam syurga. Syurga tu ada gerik. Dia daus yang tertinggi sekali. Itu orang-orang yang duduk sama orang-orang. Sama orang-orang. Saya pun nak bagi tahu dalam sebelum ni, tiap satu syurga itu ada 7 pangkat. Tiap satu pangkat ada 70,000 kampung. Tiap satu kampung ada 70,000 mahligai. Tiap satu mahligai ada 70,000 bilik. Tiap satu bilik ada 70,000 katil. Tiap satu katil ada 70,000 bidadari. Allahu Akbar. Syurga ni dia ada grade dalam kitab Muhimmatul Humam. Muhimmatul Humam. Tuan-tuan, ini bukan ini hadis ni memang ada dan sebut dalam kitab itu. Tapi hebatnya memang bagi ahli syurga. Dan saya nak cerita tuan-tuan bagaimana syurga yang dilihat di Sayyidina Abu Bakar ni. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, syurga yang aku lihat ini adalah syurga yang paling cantik yang aku tak pernah lihat sebelum ni. Apa Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, aku rasa berkenan sangat dengan syurga ini. Bolehlah aku memasuki dia? Nabi tentang dia boleh masuk syurga mana pun. Nabi nak masuk syurga gerik mana pun boleh. Lepas tu Nabi tak kisah. Syurga mana minta je dapat lah. Yang lebih baik daripada yang Sayyidina Abu Bakar tengok pun dia boleh dapat. Lepas tu Nabi tak kisah. Kata dia, wahai Abu Bakar, فَإِنَّ هَذَا الْهَذِهِ الْجَنَّةِ لَيْسَ لَكِ. Wahai Abu Bakar sedih, ini bukan surga kamu. Baik, terkejut saya. Habib, فَإِذَنْ يَا رَسُولَّهِ لِمَنْ هَذِهِ الْجَنَّةِ. Untuk siapakah surga ini? لِمَنْ يَعْفُ أَمَّنْ ظَلَمَنْ. Bagi mereka yang memaafkan kezaliman orang yang menzalimi dia. Itu kalau orang buat tak baik kat kita, kita balas. Balas. Tapi jangan lagi suruh pada tak katuk. Aku bangang nama ni. Ha, dengan bangang ni, buat bangangan. Dengan penin, buat penat. Jadi, kalau boleh, dia buat sesuatu yang tak baik, kira dia bukan. Tahu sampah dia bawa-bawa. Jangan kita tahu sampah apa ni. Kita turun bukit sampah tu, kau nak tahu sampah buat. Jauh-jauh. Kalau tiap-tiap hari dia buat macam tu, dia pun berfikir juga apa. Aku buat tak elok kan? Dia balik elok. Jumpa dia bagi salam dulu. Dia bersalaman dulu. Dan dia buat benda yang baik. Sedangkan aku menyakiti dia. Maka akhirnya orang macam tu akan
menyerang. Tapi kita dengan orang bukan Islam, kalau kita boleh berbuat baik, berbuat baik. Selagi mana dia tak mestiakan perang pada kita, itu orang Islam ni, selagi mana dia tidak mestiakan perang. Kalau dia tak mestiakan perang, itu itu dah mengikapi. Habis itu kita kena cerah. Kalau jiran kita duduk elok-elok, dia pun penuhi dia jemput, kita pun jemput penuhi kita, dia datang. Tak salah kita nak baik-baik. Sebab apa? Sebab wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dua pihak yang berperang pun, kalau salah satu daripada yang sudah ingin berdamai, maka tak akan menang. Sebab itu Hamas, bila Israel kata cease fire, Hamas pun buat tindakan. Dia tetap tembak. Maknanya siapa yang takut? Israel lah, dia dulu tembak. Dah tembak tak kabur. Ini yang kata, wah ni, tembak lah ni. Bukan ada telur orang tentang orang tu. Celak-celak, bukan ada telur orang kosong. Berak pakai pampers. Takut. Tapi bila dah perang, mati banyak. Apa dia kata? Ceasefire. Ceasefire, dia pula minta. Padahal dia yang mula. Mula-mula itu kan, lantak lah, terhibai lah bagi habis. Tapi Hamas tak macam tu. Sebab Allah kena apa kan? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau kamu rasa mereka itu sudah mau berdamai, maka tak macam tu. Jadi sebab itu tuan-tuan kita beritahu kepada orang-orang tertentu lah dalam pergerakan-pergerakan itu. Jangan takut sokong Islam. Kalau Islam naik isu, Islam takkan balas apa yang aku dah buat. Bagi jaminan itu, bagi jaminan yang macam tu, mereka pun takut juga. Hai, kalau hampa mentah cukup mampu kami, nondeh yang sebab tak dalam sini. Hampa yang lebih hentam dalam kita, kita tak buat. Kita tak kuat macam tu. Sebab tu tuan-tuan di Kedah, macam pun Ustaz Azizah mula-mula ni orang tak senang. Kita boleh lewat. Saya lewat, tuan-tuan tahu, saya tahu. Sebab banyak skandal yang dibuat oleh kerajaan dulu, Ustaz Azizah boleh didah. Tapi Ustaz Azizah tidak mendedahkan. Sampai orang tuduh Ustaz Azizah ni bersekongkol dengan puak. Sampai orang tuduh tu, dah dia kata tak, saya nak buat puak, nak dedah lah, buat benda tak jadi lah. The damage has been done. So kalau kita dedah pun tak jadi puak. Dah tu yang keduanya tak ada faedah. Yang tiganya membuka aib orang ni dan kita tak tahu. Tak lepas-lepas, buat bergelok Adam. Tak ada ni buat bergelok. Sebab tu dia tak berani ni kena. Cakap pun tak boleh lebih-lebih, cuma dekat dah ayah dia sembah. Tu pasal nak bagi bos, tidak tak baik pertama. Itu biasa. Tapi tuan-tuan, dari segi depan pasal Rizal ni, saya yakin